Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Riga Channel. Kali ini saya mau berbagi pengalaman cara menonton siaran TV digital hanya menggunakan handphone tanpa menggunakan perangkat tambahan, juga tidak menggunakan aplikasi tambahan. Jadi di sini saya tidak menggunakan dongle, hanya menggunakan Google Chrome. Caranya masuk Chrome, lalu teman-teman bisa ketik aja di sini video.com. Silakan pilih yang logonya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Untuk menonton, tekan live. Maka di sini ada banyak pilihan TV nasional. Sebagai contoh, saya mau menonton salah satu TV nasional, SCTV. Tunggu sebentar. Maka tampilannya seperti ini. Tinggal kita tekan. Biasanya ini nanti akan muncul iklan. Nah, ini iklannya. Tunggu sampai iklan selesai. Kalau sudah, dia akan berputar lagi. Untuk membuat agar tampilannya full screen, nah, cukup ditekan yang ini, lambang kotak, maka ini kita sudah bisa full screen. Kita bisa buat landscape seperti ini agar nonton TV-nya semakin puas. Namun apabila kita belum login ke akun atau belum masuk ke akun, kita hanya bisa menonton TV kurang lebih hanya 3 menit ada waktunya. Jadi agar kita bisa menonton lama, kita harus masuk dulu ke akun. Ini saya mau masuk akunnya. Silahkan daftar menggunakan Facebook atau Google. Saya mau pakai Google aja. Pilih email yang mau buat daftar. Masukkan kata sandinya. Oke, setelah seperti ini, silakan tekan lagi untuk lambang Google-nya. Pilih nama dan juga tanggal lahir teman-teman. Pilih jenis kelamin, lanjutkan. Silakan pilih 3 kategori yang teman-teman sukai. Simpan. Dan kita sudah memiliki akun. Kalau sudah, kita bisa menonton dengan puas tanpa dipeniti lagi. Silakan masuk di menu live dan silakan tekan saluran TV digital yang mau kita tonton. Oke, cukup sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Salam Riga Channel.